Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube aku dan bertemu lagi bersama aku, Prayuda Hadi. Di video kali ini aku bakal unboxing t-shirt yang udah aku beli dari brand Kate. Jadi kemarin ceritanya aku baru aja beli t-shirt dari Kate dan harganya murah banget dan desainnya keren banget. Makanya aku bakal unboxing di YouTube dan ini dia. Tapi sebelum kita lanjut buat unboxing t-shirt yang udah aku beli, aku pengen minta maaf dulu karena beberapa bulan kebelakang aku udah nggak upload karena memang ada beberapa kendala, jadi sorry banget ya aku udah nggak upload selama 2 bulan. Lama banget sih. Oke, di video kali ini aku bakal unboxing t-shirt yang udah aku beli, sekaligus aku bakal review dikit-dikit dan juga aku bakal kasih on fit. Mungkin dikit aja juga, jangan terlalu banyak biar nggak kesel nonton ya. Dan langsung aja kita unboxing. Tapi aku kasih lihat sedikit buat kalian untuk di packagingnya, ini bagus banget karena ada brandingan Kate-nya. Jadi nggak polos-polosan banget. Dan untuk di bawahnya juga ada tulisan bahasa Inggris dan susah lah buat dibaca. Langsung aja kita unboxing. Seneng banget sih kalau udah unboxing barang-barang gitu kan. Apalagi kalau belinya online. Dan so ini dia. Kate, yoi. Wow. Untuk di video kali ini aku belinya cuma satu pieces. Kebetulan juga aku cuma nyoba-nyoba karena dengan harga yang murah banget, bener nggak sih sebagus dengan apa yang kita ekspektasikan? Tapi buat kalian, kalian lebih suka yang mana nih? Kalian lebih suka unboxing satu barang atau kalian lebih suka unboxing yang banyak barangnya, lebih dari satu gitu kan? Jadi sesuai dengan apa yang ada di thumbnail, harganya 50 ribuan. Jadi harganya itu adalah 59.900 dan itu murah banget buat kaos yang menurut aku sekeren ini. Kita buka dulu. Gurih sih. Oke. Oh, dan kita dapat stiker. Nah, kayak gini. Lumayan ngeri sih. Oke, ini dia kaosnya. Ini bahannya pas sih buat harga yang 50 ribuan. Dan nggak tebal banget, nggak tipis banget sih ini barangnya buat bahan kartunnya. Di sini kita dapat 3 tag, di sini ada tulisan Kate-nya, terus bla 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 segala macam. Udah, nah kayak ini, aku mau liatin dulu desain kaos yang 50 ribuan. Nah, untuk tapak depannya tulisan Poison kayak gini, medium lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Dan buat belakangnya kayak gini, ini yang ada di thumbnail, keren sih gitu kan. Oke, di sini buat perinannya itu solid ya, maksudnya nyaman aja gitu kan buat dipegang, dan desainnya keren juga sih. Nah, karena aku bakal nge-review dikit-dikit aja, jadi mungkin ya udah sih gitu doang ngeliatin desain. Terus ini bahannya kartun, enak sih kayaknya, nyaman ini. Terus juga di dalamnya di sini ada tag, udah sih, enggak kalau review udah gitu doang sih. Karena intinya lebih ke unboxing baju baru gitu kan. Bukan baju baru sih, ngeliatin ke kalian bahwa dengan harga 50 ribuan kita bakalan dapet kaos yang bagus banget, original karena brand lokal juga. Jadi buat kalian yang pengen beli ini t-shirt, kalian bisa cek Shopee-nya. Dan ya udah sih, sekarang langsung aja kita ke on-fit karena kurang bisa juga kalau nge-review, jadi mungkin segitu aja. Dan lanjut kita ke on-fit. Let's go. Oke teman-teman, jadi gini nih buat t-shirt yang udah aku beli ini. Jadi dengan harga 50 ribu, kalian bisa dapetin kaos yang senyaman ini, desainnya sekeren ini, dan pastinya original karena produk lokal juga. So, gimana dari kalian, suka nggak nih tentang video kali ini? Kalau misalkan kalian suka sama video-video unboxing barang-barang yang aku beli gitu, kayak lebih ke outfit maksudnya, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian kurang suka sama barang yang aku unboxing cuma satu pieces, aku bakalan kabulin kalau kalian pengen lebih dari satu pieces, mungkin 2 atau 3 gitu ya kan. So, jadi segini aja videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini karena dengan dukungan kalian aku bakalan makin semangat buat bikin videonya. Dan segini aja, bye bye.